Selamat pagi, ini hari kedua ya. Kita ada di Kediri. Ini gua nginep di Hotel Merdeka Kediri ya. Semalam gua tidur lagi sama bubur ayam racer. Dan gua ngerasain bahwa kemarin gua enjoy banget ya, walaupun capek banget perjalanan kita tempuh dari Jogja ke Kediri ini 258,1 kalau kata Om Edi Brokoli. Semalam tapi untungnya gue udah cukup banget tidur. Gue udah tadi pagi juga udah ada dokter yang ngasih gue imbos, udah di TMC juga. Nah sekarang udah siap-siap mau berangkat. Kita berangkat ke Bromo. Sudah sampai di Blitar ya, di makamnya Bung Karno. Ini merupakan suatu kebanggaan banget buat gua dan buat kita semua. Kapan lagi gua bisa kesini ya? Makanya excited banget nih gua bisa ke dalam. Gua lagi mau mencoba ngerekam pakai GoPro. Ya semoga siap-siap. Makan mulu. Nah ini dia nih, si Raja nangkap capung. Enggak, ini aku mau videoin ini. Tujuh belas. Ini pelarnya 21. Itu meninggalnya Bung Karno. Tanggal lahirnya Bung Karno. Sama wafatnya. Kita. Gue mau belajar 21 itu pilarnya, artinya tanggal sama wafatnya. Iya betul. Hati-hati, pilar, hati-hati. Kapan lagi gue kesini, ya Allah. Seneng banget. Oh iya Pak, salam kenal, saya Kevin. Ya. Ya, siap. Mari. Silakan. Kita kepada menjadi bangsa yang merdeka, yang berdaulat. Untuk itu, mari sebagai ungkapan rasa hormat sekaligus penghargaan kita kepada beliau, mari kita berdoa bersama untuk beliau. Mudah-mudahan diampuni kesalahan-kesalahan beliau, diterima semua amal baik beliau, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang semulia-mulianya. Dan mudah-mudahan di arah kita ini, sekecil apapun yang kita lakukan di sini, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah, sehingga membuahkan keberkahan-keberkahan kepada kita semua. Amin. Kepada keluarga kita,
umat dan masyarakat kita, juga bangsa dan negara kita semuanya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim faqlanhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala kufratan min kufratil miran. Jadi bapak dari Pak Soekarno sendiri meninggal sebelum kemerdekaan tanggal 8 Mei 1945. Untuk topeng sendiri, Pak, harganya berapa, Pak? Boleh tahu nggak? Kalau harganya, kalau misal penjualan gitu, 10.000 ada yang sampai 1 juta. Ada sampai 1 juta. Ini dipakai sendiri untuk hari. Yang jual itu tempat kayak gini-gini. 1 juta tuh yang kayak gimana, Pak? Yang jenisnya seperti ini. Yang kayak gini ya, yang detail ya, Pak ya? Iya. Nah, ini salah satu topengnya nih. Bedanya dari topeng-topeng lain tadi kata bapaknya bahwa di sini lebih detail ya, mulai dari ukiran-ukirannya lebih banyak juga. Kita akan melihat gimana caranya bikin topeng. Nah, ada di sini. Nah, setelah itu dilubangi badan-badan dan Goceng. 200 tahun itu. Itu baru topeng yang mau dibuat dipakai. Ah, itu khusus untuk buat yang dipakai. Jadi prosesnya kita juga pulau nuhunya dulu. Ya, harus memilih hari yang baik. Kemudian pengerjaannya harus baik. Sebelum pengerjaan kita harus berpuasa lebih dahulu supaya nanti satu topeng. Ya, jadi supaya untuk menguatkan karakter topeng itu. Jadi tahapannya itu kita harus ikut pasaran Jawa. Jadi pasaran Jawa itu berarti jumlahnya 8 dengan 8. 9 dengan 9. Jadi 18. Jadi di dalam sehari kita hanya diperbolehkan untuk membuat tempat rambut, daun dan lain-lain itu hanya sebanyak 18 biji. Setelah itu kita taruh. Terus pikirannya? Iya. Gitu. Terus ritual gitu ya? Iya. Didoa-doain gitu gak, Pak? Iya. Satu topeng berapa lama berarti? Ini kurang lebih 3 minggu. Oh, perbedaannya 3 hari dan 3 minggu ya? 3 hari dan 3 minggu minimal pembuatan. Jadi kalau dari saya sendiri, kita punya kesenian yang sangat luar biasa. Jadi salah satunya kesenian topeng ini. Kesenian topeng ini di sana diajarkan pembelajaran kepada masyarakat. Jadi ada pembelajaran tentang antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan. Jadi pembelajaran ini adalah pembelajaran tentang tingkah laku kehidupan masyarakat yang baik. Jadi menurut saya alangkah baiknya kalau kita mau belajar kesenian kita dulu sebelum kita belajar kesenian yang datang dari orang lain atau dari luar negeri. Wah, keren banget. Keren. Pak, terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama. Iya. Belajar, Pak. Ya. Terima kasih. Ya.
kita sudah sampai di rest area dulu nih ya, sebelum kita naik ke Bromo ke atas. Perjalanan ke atas atau gimana sih, kita turun ke pasir juga. Perjalanannya kurang lebih 1 jam, nanti dibantu sama teman-teman dari sini. Gue udah siap banget, tapi ini kayaknya pada berhenti dulu, pada mau ke toilet, pada mau ngopi, habis itu baru naik ke atas. Kita nanti kan di tenet habis, harus berhenti kan, berhenti foto-foto. Terus nanti di pasir kan juga berhenti kan. Langsung. Ya. Ini di sana kan berpasir, jadi kan mungkin teman-teman naik motor jangan terlalu dekat karena nyiprat. Ntar lu di pasir jangan banyak bertingkah, motor lu begini tapi ban lu bukan ban pacul. Lu juga bang? Kalau gua masih mending dong, emang gua berdua perempuan. Tapi gua berani. Berani untuk turun lagi. Asli gue speechless banget, sumpah. Ini ciptaan Tuhan. Indonesia punya ini, bro. Gila. Gila. Indonesia punya ini. Hah? Ciptaan Tuhan, apa yang kurang? Indonesia punya ini. Indonesia punya ini, bro. Indonesia punya ini. Kurang apa Indonesia? Jadi bisa dibilang ya, ini impian gue dari dulu juga. Ya maksudnya bisa turun jauh, apalagi sampai bisa ke tempat spesial yang kayak gini. Dan ini gue sampai berkaca-kaca, bro. Tuhan luar biasa, ini Indonesia yang punya kayak gini ya. Keren banget. Keren banget, gue sampai merinding banget. Parah. Bikin banget!
anjing. Mantap. Enggak, maksudnya enggak ada barang yang jatuh kan. Enggak ada, thank you, Dok. Enggak bisa ini, enggak bisa. Masih dikit banget. Gua harus ngambil dari mana, Bang? Apa? Gua harus bantuin dari mana? Dari PH. Dari sana. Satu, dua, tiga. Udah, rem dulu. Masuk gigi kok. Masuk gigi? Taruh aja, Pak. Ini, Mas. Sama di sana. Kenapa? Who do you love? Eskusue anong. Kita lagi ada di tengah Bromo. Di tengah Bromo masih asik berdisco. Anjing disco. Oh iya dong. Disco darurat yang namanya. Anjing matra. Jatuh-jatuh. Disco-disco. Gimana? Gimana? Keenakan kayaknya, keenakan. Sampai Bromo. Berapa jam-jam nyampe Bromo. Melewatin pasir berbisik ya. Kurang lebih 1 jam lebih sih, gila. Perjalanan yang gila. Perjalanan yang pernah bisa lupain dan tim nih parah banget. Madrid karena habis. Udah bantu. Halo. Halo, Mas. Terima kasih banyak udah ngebantu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you. Gua ngantukku capek banget gila, tapi day itu ini seru banget sih, benar-benar kayak menggila karena habis kacau terus ya. Terus tadi juga gua sangat berterima kasih banget juga sama teman-teman dari Vespa Malang yang udah nganterin kita sampai ngelawatin pasir berbisik sesusah itu, dan mereka harus pulang lagi 3 jam muterin balik lagi ke Malang. Luar biasa. Sekarang aku mau tidur, sampai jumpa besok. Dadah.